Sari ini adalah cara untuk memutihkan kulit dan menghilangkan flek-flek hitam di wajah dengan menggunakan bahan alami. Cara dan bahan untuk membuatnya, bahan yang saya gunakan adalah kulit jeruk atau kulit limau. Pastikan kulit jeruk ini sudah dicuci dengan bersih. Kemudian kita akan ambil secukupnya aja dan kita haluskan. Kita akan parut untuk ini, saya akan parut. Oke, untuk ini kita gunakan secukupnya aja. Dan sediakan satu mangkok bersih. Kita masukkan sini. Kemudian kita akan tambahkan dengan tepung beras. Tambahkan sini tepung beras. 1 sendok makan aja atau secukupnya. Oke, kemudian kita bisa tambahkan dengan sedikit air hangat. Ini dia Bunda Sister semua, masker pemutih kulit kita sudah jadi. Bunda Sister bisa menggunakan bahan ini setiap hari ataupun setidaknya 3 kali dalam seminggu untuk mendapatkan kulit yang putih, bersih, bebas flek hitam dan bebas keriput. Oke, jadi ini dia bahan tadi. Cara memakainya, oleskan aja merata pada seluruh kulit wajah, kemudian diamkan hingga kering. Setelah itu bisa dibersihkan dengan air. Oke, kita oleskan merata pada kulit seperti ini. Bahan ini baunya sangat sedap karena berbau limau, berbau jeruk rasanya. Jika bahan ini tersisa, Bunda Sister bisa menyimpannya di dalam kulkas, kemudian ini aja. Oke. Jadi seperti ini aja, kemudian kita diamkan hingga kering. Setelah kering baru kita bersihkan dengan air. Jangan lupa lakukan setiap hari atau setidaknya 3 kali dalam seminggu.